diucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak penganjur yang mampu mengikut SOP mengadakan kuliah, kerana kita sangat cinta dengan rumah Allah dan cinta dengan ilmu Allah setelah kita diberi kesempatan untuk berada di rumah begitu lama, betul? Apa yang perubahan yang kita nak angkat ketika ini? Maknanya kita kata setelah diuji, tak pernah dalam hidup kita berkurung, betul? Tak pernah diuji begini rupa, dan negara kita di antara negara di Asia yang sangat tip-top lah kita kata dalam mengurus apa kita kata wabak ini, walaupun jiran kita di Indonesia masih lagi berkelut dengan perintah berkurung dan kematian meningkat melonjak-lonjak. Okay, walaupun kita kata namun begitu, ini membuktikan kepada kita bahawa Allah sangat cinta dengan kita. Allah memberikan kita kekuatan untuk terus melalui perjuangan ini. Sebab itu kalau tajuk kami bagi tadi, kita katakan apa buah yang nak dipetik daripada peristiwa dan ujian ini. Sebab ujian ini tidak pernah ada sebelumnya pada kita, walaupun ada di tempat-tempat lain. Kalau Umi dulu pernah rasa perintah berkurung 13 Mei. Itu pun seminggu aja, itu pun setengah mati juga, tak boleh keluar. Okay, macam rasa dalam zoo begitu. Tapi kita sudah diberikan Allah kesabaran. Betul, dah sabar belum? Muka orang sabar tak ni? Okay. Sabar untuk melalui kehidupan ini, kerana setiap adanya malam, hujungnya apa? Siang. Setiap adanya hujan, hujungnya apa? Panas. Bukan setiap hujungnya banjir, betul? Maknanya kita kata Allah sudah memberikan peta-peta hidupnya. Sebab itu kita kata bila bercakap tentang ujian, kamu tak layak jadi orang beriman jika kamu menolak menolak ujian. Maka ujian merupakan sebahagian daripada tali-tali yang Allah pasang untuk kita, untuk Allah tarik kita berjumpa dengan Allah, untuk Allah tarik kita dekat dengan Allah, untuk Allah tarik kita, untuk kita merasakan bahawa aku sedang dibantu oleh Allah untuk merasa lebih dekat, untuk berbakti, berbuat lebih dekat, ataupun kita kata beramal lebih dekat. Ini hasil pertama yang kita nak angkat. Sebab itu persoalannya ialah, adakah dengan setelah berkurung 3 bulan, 4 bulan ini, iman kita bertambah tebal atau bertambah nipis? Ini persoalan. Syukur Alhamdulillah ada yang mengaku tebal. Dia tak tahu pakai ukur apa, wallahualam. Okay. Ini kekuatan yang kita nak, bahawa kita kata selepas ujian ini kita rasa lega lepas, ataupun kita rasa lega syukur. Okay. Katalah hari ini hari pertama, Umi pun tak tahu Umi jadi penceramah pertamanya. Jadi kita katakan, ingat bila kuliah boleh buka lah kot, kita dah duduk jarak-jarak, takut lemah. Okay? Bukan sebab kita dah selamat, sebab dah ikut jarak dah, SOP dah. Okay? Nanti nak balik kan buka lho, sebab kita tak ada bergerak. Tak ada bergerak, tak ada lah yang floating on the air. Betul? Yang masuk semua sehat-sehat, betul tak? Sebab ada orang asma, dia tak boleh lama. Kalau dia sehat tak apa. Okay? Sebab kita tidak bergerak-bergerak, jadi kita minta dengan Allah yang datang ni semua sehat, betul? Siapa bagi sehat? Siapa yang hilangkan sihat? Siapa yang sembuhkan? Allah. Siapa bagi kuman? Siapa bagi virus? Siapa yang matikan virus? Okey, di sya'alam. Okey. Tak apa saya. Kalau di tempat Umi ni, sya'alam sedang sibuk sekarang ni Edis. Demam denggi. Ya Rabbi, sana sini. Sehingga berpasukan-pasukan turun menyembur segala-segala semak, segala longkang. Ini pun mungkin boleh juga merebak di Selangor. Sebab Aedes antara yang terbesarnya di Selangor juga lagi. Kalau dulu kita COVID, kata pun di Selangor yang paling tinggi. Jadi kita duduk tempat yang paling tinggi-tinggi belaka. Maka ini bermakna kita dengan Allah harus lebih tinggi daripada negeri-negeri lain ataupun di tempat-tempat lain. Betul? Sebab itu sekali lagi kemarin sempat berbual dengan orang yang menyembur tu, saya kata apa?
kamu tugas awak ni sekarang ni sampai bergerup-gerup turun ni kenapa? Kita nak hapus semua nyamuk Aedes. Okey. Nak hapus semua nyamuk, siapa buat nyamuk ni kata? Okey. Yang buat nyamuk siapa? Yang hantar nyamuk siapa? Okey, dia senyum je tak boleh nak jawab. Dia kata yang hantar Allah, yang nak matikan pun Allah. Jadi hati-hati masa anda menyembuh, minta dengan Allah, anda tak boleh matikan sebab yang ciptanya apa? Allah. Orang Palestin tu mati 10, yang lahir 20, 30. Kembar 3, kembar 4, kembar 5. Okey, kerana Allah mahu mereka terus berjuang. Jadi dia cakap pada mereka, kalau anda sembuh di sini, dia tumbuh di sana. Sembuh di sini, tumbuh di sana. Sebab itu jaga niat, dia kata. Okay? Sebab itu kita kata dengan COVID juga kita harus jaga niat. Bukan takut saja-saja. Bukan takut buta-buta. Sebab itu sekali lagi kekuatan yang Allah bagi, ujian yang kita nak angkat. Sebab itu Allah kata apa? Pertama, kalau Allah sayang kita, Allah bagi kita tambah ilmu agama. Kalau Allah sayang kita, Allah bagi kita ujian. Empat ujian besar apa? Kalau Allah bagi sihat, pasti ujungnya Allah bagi sakit. Tak pernah sihat sepanjang, tak pernah sakit sepanjang. Sebab itu orang Islam yang sakit, yang sihat hidup juga bahagia, yang sihat berangkat juga bahagia. Maka tidak ada tidak sembuh dalam rawatan-rawatan sebagai orang beriman. Jadi sebab itu kita kata kalau doktor dah kata bagilah apa yang dia nak, buatlah apa yang dia suka. Okay, kalau sedia nak Abu Bakar saja ketika sakit teruk je, sakit yang sudah diambang kematiannya, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Khalifah, boleh kami panggilkan dukun yang paling ataupun kata doktor yang paling pakar untuk melihat sakitnya anda ini supaya kami dapat cepat sembuh. Apa sedia Abu Bakar kata, aku sudah jumpa semua pakar yang ada. Pakar-pakar itu sudah apa yang? Oh iya kak, kita tak boleh salam. Itu je kad yang tadi tu. Ada yang tak nampak, ada yang kat luar minta maaf. Weh, hoi. Sekejap lagi je kita sihat walafiat. Katanya ujung bulan 8 kan. Ya Allah, kebar jauhnya ke sana. Tapi itulah petanya. Tapi dengar tak saya? Jelas tak? Okey, terima kasih banyak. Maka apa yang kita nak ubah, apa yang berubah? Kalau kami tanya anda, apa yang berubah dalam diri? Ha? Kurus. Sebab makan banyak, makan sikit. Banyak roja ke sikit roja? Bila kita tanya apa yang terjadi, kita boleh cerita semua. Kami kena COVID, kami kena kurung 3 bulan, 4 bulan. Tapi apa perubahan yang kita buat seproses kita berkurung tadi? Adakah perubahannya jadi lebih lembut? Berapa orang yang dah hilang marah angkat tangan? Ada tak kurang marahnya? Sangat, mesti banyak. Mesti banyak sebab kita bersama dengan keluarga sudah 3-4 bulan. Maka apa hadiah yang Allah bagi semasa bersama dengan keluarga? Kita nak latih diri, mengubah diri supaya lebih banyak senyum dari marah. Maka kita untuk tidak. Ada yang senyum ni, aku serupa je katanya. Aku ngamuk-ngamuk juga. Betul? Berbaris lama ngamuk, nak dapat macam-macam, marah saja. Okay? Maka kita yang datang kuliah, kita yang dipilih Allah. Sebab Allah kata, kalau aku sayang seseorang, aku bagi dia kesempatan untuk menambah ilmu. Ilmu agama. Ini kekuatan. Jadi kalau perubahan pada kita tak nampak, sama juga dengan orang yang tak pergi kuliah. Maknanya apa? Kita tidak mengambil, membaca apa yang tertulis di belakang kertas peristiwa ini. Okay? Maka kita kata peristiwa ini merupakan satu daripada proses di mana Allah nak buat kita jadi lebih. Lebih apa? Lebih sabar. Untuk sabar kita perlu apa? Untuk sabar perlu? Ikhlas. Kalau tidak mana boleh sabar. Betul? Kita perlu ikhlas. Kerja mak ni masak. Pagi masak, petang masak. Pagi masak, petang masak. Betul? Tengah hari masak. Ya Allah. Apa salahnya masak pagi buat 4 periuk?
Masak sekali je. Contoh. Anak pula turun tangga ke dapur. Turun tangga ke dapur. Ke dapur ke dapur. Buka pintu ke dapur. Betul? Ha, ini mula-mula makan. Bawa dalam WhatsApp. Tak ada cerita lain. Makan. Okay? Okay, yang pandai, yang tak pandai, yang sekolah, tak sekolah, sama je hantar awak. Ini kita punya makan tengah hari ni, kita punya makan malam ni, kita punya sarapan pagi. Masya Allah. Ini menunjukkan perintah berkurung kita, makan. Tapi ada yang kata dia kurus katanya. Ha, kurus itu susah hati ke, susah badan ke, susah otak ke? Kerana dalam COVID juga kita diuji dengan ujian-ujian yang memilukan, memalukan. Pergaduhan, perceraian. Ya Allah, bulan puasa je datang ni kalau saya nak proses nak bercerai. Okay. Nak raya je, lepas raya je. Ya Allah, dia tak minta ampun dah tapi tak boleh dah. Ha, contoh, maka kerana dalam proses berkurung tu ramai-ramai tu, lama-lama itu, kita lebih banyak kenal buruknya. Kita nampak buruknya. Ini masalah besar kita. Kalau kita kata kita sudah lembut, mata kita macam mana? Tak tengok banyak yang buruk. Banyak sebab Allah tak pernah bagi dia buruk semua. Betul? Allah bagi buruk tapi Allah pusing balik. Allah bagi tak buruk juga. Dia bagi yang elok. Betul? Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi. Apa buah yang kita nak petik, aku boleh bangun untuk merasa bahawa ujian Allah ini membuat aku lebih dekat. Semua orang pakai mask, perintah siapa? Perintah pemerintah, SOP, tidak tak boleh masuk, betul? Bayangkan perintah nak masuk syurga, apa mask nak pakai? Boleh nampak? Kalau kita beria-ria nak masuk ke masjid pakai mask kerana nak jaga keselamatan, berapa sungguh-sungguh kita untuk berusaha untuk masuk pintunya syurga. Ini yang nak dibaca. Sekarang musim durian, di mana-mana ada durian, betul? Buah durian jatuh pukul berapa? Siang ke malam? Ha, kalau orang pandai ada pokok durian, dia tahu. Kalau yang kata tak tentu, itu satu tak tahulah tu. Itu tak ada pokok durian lah. Okay. Buah durian jatuh turun selepas tengah malam. Sampai subuh. Okay. Siapa yang pernah ada pokok durian atau bercerita ataupun orang dengar cerita orang. Setiap orang yang ada pokok durian berjaga selepas tengah malam. Orang nampak jatuh tu nampaknya buah durian saja. Boleh nampak? Tapi kalau dia orang beriman, apa yang kita nak baca dari peristiwa jatuhnya buah durian ketika subuh ataupun sedikit selepas tengah malam? Allah bagi turunkan rahmat, turunkan kekuatan, turunkan kehebatan, kan Allah janji. Okay? 2/3 malam itu Allah turun ke langit dunia untuk dengar semua rintihan, untuk dengar semua permohonan. Tapi berapa ramai yang petik durian, ingat ini adalah nikmat-nikmat yang Allah turunkan selepas tengah malam. Jadi kalau jual tak payahlah harga Yahudi. Okay? Buat di Malaysia, tanam di Malaysia, benih di Malaysia. Orang yang jual dia beli je orang Malaysia. Tapi harganya rasa ya Allah potong leher semua. Betul? Minta maaf banyak. Mereka dah kata durian kampung. Tapi mahalnya berang terdentung. Kerana dia memetik buah itu tidak melihat itu adalah rezeki, nikmat, hidayah, kekuatan. Yang Allah turunkan untuk dia. Untuk dia supaya dapat dikongsikan. Ini kekuatan yang nak dibangunkan. Sebab itu kalau kita terkejut, Allah kejut kita untuk pergi toilet. Selepas pukul 12, selepas pukul 1. Syukur. Syukur sebab itu Allah kejut kamu. Tapi kata, ya Allah, tengah malam lah pula. Banyak minum lah tadi ni. Nampak tak? Lambat lagi pukul 5. Nanti sekarang macam mana? Subuh pula anjut. Allahuakbar. Boleh nampak? Maka peristiwa yang ujian-ujian yang kita lintasi ini adalah merupakan ujian untuk Allah bagi kita jambatan. Okay, kita nak lintasnya laju ke, lintasnya perlahan ke? Bayangkan lintas di titira mustaqim. Kita nak pakai emas apa? Ada pakai emas lagi ke tak? Maka kekuatan pertama yang nak diangkat ialah kita merasa bahawa iman saya semakin kukuh. Apa tanda iman saya kukuh? Saya tidak lagi banyak bercakap benda yang
Membazir, Allah dah tutup mulut, jangan cakap banyak. Mulut tak boleh tutup, tutup pakai kain. Tutup pakai mat, bercakap juga. Walaupun tak dengar. Bermakna dia tidak mengambil iktibar kenapa pakai mask. Kita takut yang masuk keluar ke takut yang keluar masuk? Mana takut? Kita takut kuman masuk, betul? Kuman tu ada di mana? Di dalam ke di luar? Di luar, betul ke di luar? Bukan di dalam. Bermakna sekali lagi, ambil iktibar daripada peristiwa pakai ini. Ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana aku banyak sangat cakap, ya Allah, turun perintah SOP tutup mulut. Betul? Yang takut buka, jangan buka. Yang tak takut buka. Kalau pening, kalau tak pening. Kita pakai, sebab itu kita kata mask ni untuk kita bergerak. Kalau kita duduk dan diam, seorang jogging, seorang tak payah. Contoh. Kita kena faham ilmunya. Kalau tidak letih, kita butuh mulut. Boleh faham? Apa sebab tutup mulut? Tutup mulut pertama tak boleh pakai lagi. Sekali pakai je. Imbazir pula. Tadi sekejap je pakai. Betul? Kena ada ilmunya. Maka kita kata, Allah bagi tutup mulut ni syukur. Alhamdulillah ya Allah. Bukan saja untuk sehat fizikalnya. Tapi untuk sehat dalamannya. Kalau fizikalnya saja, kalau mati, matinya syahid. Tanda ke mati syahid? Kita ni takut, tutup ni takut apa? Takut apa? Perintah. Betul tak? Kalau nak mati, mati juga. Tutup mati, tak tutup pun mati. Ini yang namanya keyakinan. Kita ni ada masalah krisis keyakinan. Sebab kita tidak mengambil, tidak berfikir mengambil apa yang Allah jadikan itu, yang diperintahkan itu sebenarnya untuk bantu kita. Tapi tak banyaklah sampai-sampai orang tak mandi, bukan nampak tutup mata muka. Contoh. Ataupun janganlah sampai tak gosok gigi, bukan nampak. Gigi palsu tinggal doktor. Ada semalam. Sahabat dah pakai kan. Sebab dah pakai ni, dia singgah sekejap rumah saya sebab. Kenapa Kak Ma cakap macam ni? Padahal dah tutup dah mulutnya. Pagar tinggal. Itu contoh. Ini yang kita kata. Adalah maknanya kita kata kita tidak ambil kira. Kalau nak zikir tak ada gigi, boleh ke tak boleh? Ini pun masalah. Sebab itu Allah bagi tutup muka, mata, muka mulut kamu untuk dengan manusia. Tapi jangan tutup dengan Allah. Bermakna kita pakai itu berpakai dengan rasa bahagia. Ya Allah, mesti orang tak nak cakap dengan aku. Aku pun tak nak bercakap dengan orang. Duduk jarak-jarak, kenapa bedanya? Jangan sembang. Kalau ngantuk nampak. Jadi kena jaga-jaga sebab duduk jarak-jarak. Kawan kita yang dah keluar lagi lah jauh. Tak nampak muka penceramah haru-biru dia. Okay? Saya sekolah tak boleh tak nampak cikgu, contoh.